Alhamdulillah alladhi ijtaba awliya'ahu min khalqi wa min ibadi Amma ba'du sahabat-sahabat <coughs> yang -sahabat, Allah Apakah seorang wali tahu dia seorang wali? Jawabannya sederhana Apakah seorang kekasih sadar bahwa dia dikasihi oleh kekasihnya. Jika di dunia, dalam urusan-urusan dunia, kita sadar bahwa kita kekasih seseorang. Kenapa kita nggak sadar kalau kita kekasih Allah? Jangan-jangan kita tidak tahu diri sehingga kita tidak tahu bahwa kita kekasih Allah. Maka seorang wali yang benar-benar wali spesial, khawasul awliya, wali-wali yang spesial, pasti mengenal bahwa dirinya adalah kekasih Allah. Karena dia tahu dia kekasih Allah, dia mempunyai adab yang khas dengan Allah. Dia tidak kaku dengan Allah, dia betul-betul rileks dengan Allah. Dia mempunyai saat-saat spesial bersama Allah. Sebagaimana seorang kekasih mempunyai waktu-waktu yang sangat intim bersama kekasihnya. Dan semua kekasih apalagi kepada Allah yang Maha mengasihi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Ra'uf, al Al-Wadud. Cintanya tidak boleh terbagi. Cintanya sangat jelas masuk ke dalam hati. Maka seorang wali mesti sadar pasti tahu bahwa dia adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kecuali wali yang kurang tahu diri. Dia adalah wali-wali yang mungkin baru mengenal Allah pada tahapan-tahapan yang umum. Dia baru kenal Allah cuma di saat-saat susah. Di saat ada hajat, dia datang kepada Allah. Semuanya adalah kekasih Allah. Tapi dia awam Aulia Awamul awliya. Wali-wali yang awam. Wali yang awam ini tidak kenal bahwa dirinya adalah kekasih Allah. Sehingga dia terlalu kaku dengan Allah. Dia terlalu formal dengan Allah. Dan dia tidak mempunyai waktu spesial yang intim bersamanya. Semoga kita semua menjadi kekasihnya yang spesial. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahilah buasannya. Wali wali Allah tidak ada kegundahan, ketakutan, hazan dan khawf di dalam dirinya. Allah maja'alna min awliya'ikal khasa. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.